That's all that the general smart people production. I smile, you smile, we smile together. I'm coming back again, guys. Tapi saat ini aku akan buat sebuah video, bukan video prank. Namun aku akan menepati janjiku untuk di video kemarin, yaitu aku akan buat sebuah video review di segmen This is. Nah itu dia videonya, guys. Jadi ngeri banget kan, orang lagi tiba-tiba berdiri bisa langsung boom, pingsan. Nah, jadi infark miokard adalah keadaan dimana jantung kita, atau ya jantung gunanya itu untuk memompa darah seluruh tubuh, untuk memberikan makanan, memberikan oksigen ke organ-organ tubuh kita, ke bagian-bagian tubuh kita, supaya tubuh kita tetap bisa hidup. Nah, infark miokard adalah keadaan di mana jantung itu berhenti, guys. Berhenti kenapa? Karena ototnya berhenti. Kenapa ototnya berhenti? Ya karena tidak mendapatkan darah tersebut yang mengandung oksigen untuk beraktivitas. Nah, itu gimana ciri khasnya orang yang mengalami serangan jantung? Tanda-tandanya orang itu akan mengalami sakit di dada. Sakitnya sampai seperti diterikat di dadanya atau terbakar seperti itu. Dan biasanya itu intens terus menerus 30-60 menit. Nah kayak gitu. Biasanya orang yang mengalami sakit dada ini biasanya ada di dada, tulang dada sini. Dan juga bisa nyebar sampai ke leher, sampai ke pundak, lalu bisa sampai di bawah dari dagu. Nah, biasanya kalau udah kayak gitu tuh juga ada disertai oleh gejala-gejala lain. Misalnya gejala badan gak enak, atau di bahasa kedokteran disebut malaise. Nah, itu makanya yang biasa disebut oleh orang awam sebagai angin duduk. Bukan angin yang duduk ya, guys. Nah, kayak gitu. Jadi, biasanya orang mengalami seperti itu terus-menerus
lalu orang akan memiliki waktu sekitar 10 detik kalau udah parah banget ya, untuk nanti tiba-tiba jadi pingsan. Nah, terus kalau misalnya ada orang seperti itu di sekitar kita, apa yang harus kita lakukan? Atau mungkin saja terjadi sama kita sendiri, tiba-tiba sakit di dada, apa yang perlu kita lakukan? Jawabannya adalah awasinal ya. Jadi saat ada gejala-gejala seperti itu, langsung cari udara yang benar-benar lapang, jangan sampai ada banyak orang yang menghuni. Bebaskan untuk menghirup udara, tarik nafas dalam mungkin supaya banyak oksigen yang diserap. Lalu juga usahakan tutup batuk. Kenapa aku bilang batuk guys? Batuk yang aku bilang ini maksudnya batuk yang benar-benar dalam, keras, untuk memaksa jantung untuk berdenyut secara normal kembali. Kayak gitu guys. Lalu kalau udah mendingan, meskipun gejalanya sangat parah tapi udah diakali dengan kayak gitu jadi mendingan, langsung orang-orang sekitar atau kamu yang melihat hal tersebut bawa ke dokter supaya ditangani lebih lanjut. Itu dia guys, tips dari aku dan juga review singkat tentang serangan jantung. Nah, itu semoga bermanfaat ya guys. Jadi sekarang kalian sudah tahu kan, kalau misalkan ada seseorang di sekitar kalian yang mengalami hal seperti di videoku atau seperti video-video yang tadi aku kasih lihat, itu serangan jantung tiba-tiba, langsung segera lakukan tips tadi. Oke? Jangan sampai kalian hanya diam saja. Atau juga bisa jadi kamu yang mengalami hal tersebut, tapi amit-amit ya. Karena serangan jantung itu bisa sekarang di umur 25 sampai 30 pun bisa mengalami hal tersebut. Itu guys, semoga bermanfaat vlog ini. Dan kalau kalian suka dengan video ini, silakan like dan juga share video ini ke teman-teman kalian supaya banyak orang yang mengetahui informasi tentang serangan jantung dan juga penanganan pertamanya. Oke guys, dan jangan lupa komen di bawah ya guys untuk aku ngebuat review apalagi, atau kalian boleh komen aku lebih kalian pilih untuk membuat review atau prank, dan prank seperti apa, review seperti apa, tulis di komen. Dan yang terakhir aku mau sampaikan terima kasih untuk kalian sudah menonton video ini, dan jangan lupa subscribe channelku ini supaya kalian mensupport aku terus menerus untuk membuat prank dan juga untuk membuat video-video review penyakit seperti yang aku lakukan sekarang. Oke guys, keep smart and stay healthy.